Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Allah melimpah dalam kehidupan kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Tema renungan pada pagi hari ini seperti firman Tuhan yang saya telah bacakan tadi, yaitu bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini. Bersukacitalah senantiasa. Ini adalah surat dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat di Tesalonika pada saat itu. Setelah mereka memberitakan Injil, mereka menasihati supaya jemaat yang ada di Tesalonika untuk tetap bersukacita senantiasa. Karena pada saat itu dalam pengiringan mereka kepada Tuhan, mereka mengalami yang namanya penindasan. Mereka mengalami yang namanya aniaya, mereka dihina, mereka susah. Keadaan yang tidak mengenakan pada saat itu, saudara. Nah, saudara, dalam keadaan yang tidak enak, Paulus menasihati mereka untuk tetap bersukacita karena Injil yang mereka telah terima dari Paulus pada saat itu. Mereka telah memberitakan Injil Kristus dan mereka telah menerima dengan sukacita. Oleh sebab itu, mereka diingatkan untuk tetap selalu bersukacita sekalipun dalam keadaan yang susah, sekalipun dalam keadaan mereka dihina karena kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus, mereka tetap bersukacita. Mereka harus terus bersukacita karena ini adalah kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan mau ingatkan kepada kita sebagai jemaat Tuhan. Sebagaimana jemaat yang ada di Tesalonika, sekalipun mereka menghadapi keadaan yang tidak enak, keadaan yang dihina, dianiaya karena kepercayaan kepada Tuhan Yesus, mereka tetap bersukacita, mereka tetap teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat arti sukacita, arti sederhana dari sukacita yaitu gembira, riang hati, senang. Sekalipun keadaan tidak enak, tetapi biarlah kita terus senang karena ada Kristus dalam hati kita, ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita selalu bergembira karena ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Bergembiralah senantiasa. Senantiasa artinya setiap waktu, tidak putus-putusnya. Jadi bersukacitalah senantiasa memiliki arti sederhana, kita selalu bergembira, kita senang setiap waktu. Alkitab juga mengatakan dalam kitab Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Betapa berfaedahnya ketika kita bergembira, ketika kita senang, ketika kita bersuka cita. Ada manfaat-manfaat positif yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, firman Tuhan datang mengingatkan kita untuk selalu bersuka cita. Dalam keadaan susah, dalam keadaan yang tidak enak, kita selalu bersuka cita. Mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini mengalami kesusahan, baik dalam usaha, mungkin juga ada di antara saudara yang mengalami sakit penyakit, mengalami pergumulan. Tapi firman Tuhan mau ingatkan, kita tetap bersuka cita. Kenapa kita harus tetap bersuka cita? Saya percaya ketika saudara meyakini firman Tuhan ini, bersuka cita dalam keadaan yang tidak enak, maka ada kekuatan yang akan Tuhan alirkan dalam kehidupan saudara. Yang sakit ketika saudara percaya bahwa ketika saya gembira, itu akan menyembuhkan saya. Itu akan terjadi dalam kehidupan saudara ketika saudara yakini bahwa hati yang gembira adalah obat. Ketika saudara menghadapi masalah dengan sukacita, dengan senang hati, karena saudara menyadari ada Kristus dalam hati saudara, maka secara tidak sadar, saudara akan mengalami jalan-jalan keluar yang dikerjakan oleh pribadi Tuhan sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, keberhasilan orang Kristen dalam mempertahankan sukacita adalah ketika kita menyadari bahwa di dalam diri kita ada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menyadari dalam diri kita ada pribadi Tuhan Yesus Kristus, maka sukacita yang melimpah itu akan tersalurkan, akan keluar dari diri kita. Dan orang akan melihat, wah benar, sekalipun orang itu mengalami banyak pergumulan, dia selalu bersuka cita. Ada perbedaan, karena apa? Karena ada kehadiran Tuhan Yesus Kristus dalam hati kita. Puji Tuhan saudara. Kita melihat ayat yang selanjutnya, firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Apapun yang saudara gumuli saat-saat ini, firman Tuhan mau ingatkan, tetaplah berdoa.
tetap berharap kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sumber pengharapan kita. Tetap artinya tidak berubah, tidak putus-putusnya kita berharap kepada Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan. Dan doa itu memiliki arti harapan, permintaan, bahkan pujian kepada Tuhan. Jadi kita selalu berharap kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan, bahkan doa memiliki arti pujian kepada Tuhan. Dalam setiap waktu, biarlah kita tetap berdoa, senantiasa berdoa. Saudara, kita sudah sering dengar bahwa doa adalah nafas orang percaya. Ini benar, saudara. Ini doa adalah nafas sebagai orang yang percaya. Dan dalam doa ini ada hubungan. Ketika kita ada hubungan dengan Tuhan, maka kita akan mengalami keintiman yang khusus bersama dengan Tuhan. Kalau saudara mengalami keintiman yang khusus bersama dengan Tuhan, saya percaya sukacita yang melimpah Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan kita ketika kita ada hubungan yang intim bersama dengan Tuhan lewat doa. Tetaplah berdoa, saudara. Apapun yang saudara rindukan, mungkin saat-saat ini Tuhan belum jawab. Ingat, saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang on time. Jika dia belum menjawab permohonan saudara saat ini, berarti belum waktunya Tuhan. Percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan akan jawab sesuai dengan waktunya Tuhan yang terbaik. Kita tetap percaya bahwa saya dan saudara memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup menjawab doa kita di waktu Tuhan yang terbaik. Bukan di waktu kita, bukan di waktu saudara, tetapi di waktu Tuhan yang terbaik. Yakini, saudara, tetaplah berdoa. Percaya waktu Tuhan yang terbaik. Biarlah kita selalu bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa. Firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, hal yang sederhana tapi saya percaya ketika kita mengimani, ketika kita meyakini dan mempercayai hal ini, maka perubahan akan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan karena kita, tetapi karena Tuhan Yesus yang ada di dalam kita yang mengerjakan semuanya itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami. Sekalipun di dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang tidak enak, keadaan yang susah, biarlah kami tetap bersuka cita. Karena Engkau ada dalam hati kami. Karena Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus berdoa kepada-Mu Tuhan, memanjatkan permohonan kami, bahkan kami senantiasa memuliakan Engkau. Kami semakin hari semakin intim dengan pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada di GPDI COT Temanggung, mulai dari Bapak Gembala sampai kepada seluruh jemaat Tuhan. Biarlah terus dalam pemeliharaan Tuhan. Bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami di hari ini dengan sebuah kepastian bahwa kami memiliki Kristus dalam hati kami dan kami percaya kami akan selalu bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.